Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT bertahap di Kota Bandung berjalan dengan lancar. Hingga kini tidak ada kendala berarti, termasuk tidak ditemukan adanya transmisi COVID-19. Hal itu tak lain karena kehati-hatian pemerintah atau Pemkot Bandung dalam menyeleksi sekolah yang mengajukan PTMT bertahap, utamanya berkenaan dengan kesiapan sekolah terkait protokol kesehatan. Dari 4.000-an lebih satuan pendidikan yang ada di Kota Bandung, baru 2.007 sekolah yang menyelenggarakan PTMT bertahap di semua jenjang dari PAUD hingga SMA sederajat, termasuk sekolah di bawah Kementerian Agama.